Halo sahabat subscribe, jumpa lagi di channel Ajroil Kreator. Gara-gara tidak kuat nanjak sebuah truk dengan membawa penuh bahan material hebel atau bata ringan, terguling di Desa Anak Raja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, pengguna kendaraan tidak bisa melalui jalur tersebut karena posisi truk yang melintang sehingga menutup seluruh ruas jalan. Sedikit muatan yang dibawa truk rusak parah, sehingga hampir sebagian bahan bangunan tersebut hancur berkeping-keping. Kecelakaan bermula saat truk melintasi tanjakan yang berada di wilayah tersebut, diduga akibat keadaan jalan yang sudah rusak dan bergelombang, ditambah muatan yang dibawa truk sangat penuh, sehingga tenaga truk berkurang dan tidak mampu melintasi tanjakan. Tidak dapat dikendalikan menjadi mundur dan menabrak dinding penahan tanah milik warga, mengakibatkan truk terguling dan menutup penuh seluruh ruas jalan. Masyarakat sekitar membantu mengalihkan barang bawaan truk ke kendaraan lain. Upaya ini dilakukan agar memudahkan saat mengevakuasi truk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kecelakaan tunggal tersebut. Demikian Ajroil Kreator menyampaikan dan terima kasih.